Usai melakukan sholat zuhur berjamaah, Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi mendampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dalam rangka temu ramah dengan warga Jalan Seto Medan, Kecamatan Medan Area Kota Medan yang bertempat di teras Masjid Al-Muhajirin, Jalan Seto, Kecamatan Medan Area. Pada kesempatan tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat Jalan Seto Medan. Kapolrestabes Medan juga menyampaikan dan mengajak masyarakat Jalan Seto Medan untuk tidak menyebar berita hoax dan ujaran kebencian di masyarakat, terutama menjelang pemilihan presiden dan caleg 2019. Turut hadir dalam acara temu ramah Kapolrestabes Medan antara lain Kanit Lantas Ibtu Nur Hayati, Babin Kamtibmas Tegal Sari 2 Aibtu Dwi Kora, Babin Saserda Sugianto, Lurah Tegal Sari 2 Rangga Kartika Sakti, tokoh agama, pemuka masyarakat, serta tokoh kepemudaan Kecamatan Medan Area. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi kepolisian terhadap masyarakat. Di akhir pertemuan, Kapolrestabes Medan membagikan kain sarung kepada masyarakat jemaah Masjid Al-Muhajirin. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.